Sebuah video yang memperlihatkan aksi bapak-bapak mencuci piring menggunakan beras viral di media sosial. Aksi unik dan tak biasa ini menuai sorotan publik karena dinilai berbeda dari yang lainnya. Pasalnya mencuci piring kotor lazimnya dilakukan menggunakan air, namun berbeda dengan kumpulan bapak-bapak ini. Ternyata ada cara unik untuk mencuci piring, bukan dengan air melainkan dengan beras. Melalui video singkat yang diunggah oleh akun Instagram @makassar_info, terlihat sekumpulan bapak-bapak mencuci piring dengan menggunakan beras. Piring-piring tersebut memang tampak sudah bersih, tapi tetap saja digosok menggunakan beras seolah tengah mencuci piring menggunakan air. Melihat hal tersebut, banyak warganet yang berkomentar jika penggunaan beras untuk mencuci piring sangat disayangkan. Apalagi beras tersebut masih bisa diolah menjadi makanan. Dikutip dari serambinews.com, ternyata mencuci piring dengan beras sudah menjadi kebiasaan yang masih dipertahankan oleh masyarakat Cilacap bagian barat. Tradisi ini dilakukan terutama pada saat hajatan, terlebih di saat musim kemarau, karena satu alasannya adalah kurangnya persediaan air bersih. Pada saat hajatan biasanya diperlukan piring dalam jumlah sangat banyak. Beras yang digunakan untuk mencuci piring adalah beras yang masih setengah bersih atau masih ada gabah dan dedaknya. Cara unik dan kreatif ini bisa menghemat air yang biasanya sulit didapat saat musim kemarau. Saksikan terus berita terupdate hanya di YouTube, Facebook, Instagram, dan TikTok Tribun Bali.